Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang pria pengunjung pantai tertimpa layang-layang sepanjang 1 meter. Kejadian itu terjadi saat sekelompok orang sedang asik bermain layangan di sebuah pantai di Desa Deserang, Blitar. Dalam video tersebut, terlihat layangan yang sedang dimainkan sulit dikontrol dan oleng, sehingga perlahan mengarah ke bawah dan tiba-tiba menimpa salah satu pengunjung pantai. Pengunjung pantai yang terkena layangan itu marah hingga menginjak-injak layangan yang menimpanya. Pemilik layangan yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi pria yang tertimpa layangan dan mencium tangan pria tersebut sebagai tanda minta maaf. Untungnya, pria yang tertimpa layangan itu langsung memaafkan tanpa adanya keributan. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Terang Media pada tanggal 9 Oktober 2023. Setelah video tersebut viral di media sosial, banyak netizen yang memberikan berbagai komentar terkait kejadian tersebut. Sobat Ini Info, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.